Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal balik lagi bermain game Ultraman The King of Legends guys ya. Jadi udah lama banget juga kita nggak mainin, nggak bikin konten untuk game satu ini guys ya. Nah, berhubung guys ya, kemarin-kemarin kita nggak bikin konten dari game ini satu. Jadi itu kita punya berapa diamond yang cukup banyak dan bisa kita habiskan begitu lah ya. Oke, jadi berhubung kita punya banyak diamond guys ya, dan gue udah ngecek itu di bagian gacha yang kartu ini guys, yang packnya itu kebetulan lagi ada packnya buat dapetin si Ultraman 3 yang glitter mode ya. Karena ini salah satu karakter yang cukup banyak dipakai orang-orang kalau misalnya main di PvP gitu ya. Jadi kalau kalian main PvP itu sering banget ketemu player-player yang pakai karakter satu ini, karena memang kemampuan ultinya sama pasifnya itu yang cukup OP gitu ya. Terus di sini juga ada Ultraman Op Trinity ya, sebab pilihannya itu rada berat ya. Ini kalau kita gajah sebentar itu udah dapat si 3 glitternya gitu. Aku mau ngomongnya 3 eternity loh guys. Oke lah, kita langsung gajah guys ya. Gajah dulu gitu guys ya. Gajah 10 kali. Kita dar cek diamond kita itu 29.647. Jadi kita kemungkinan habisinnya sekitar 10 ribuan lah gitu lah guys ya. Biar nanti bisa nabung lagi untuk gajah selanjutnya gitu ya. Oke, kita gajah 10 kali. Sekarang perlu ganti ini ya. Biasa kan bisa langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian beli buku-bukunya ini guys ya, per satu buku itu kan harganya 300 diamond ya. Kalau beli 10 itu 2850, ada diskonnya juga gitu ya. Oke, kita beli 10. Oh, jadi update yang baru itu ternyata bikin ini jadi lebih simpel gitu guys ya. Jadi sekarang kita bisa beli tiketnya ini pakai diamond, jadi nggak usah gacha pakai diamond ya. Tapi diamondnya ini di convert jadi tiket yang bentuknya kartu gitu ya. Ayo deh, kok malah keluar cuy. 30. Oke lah, kita habisin 11.400. Jadi totalnya kita gacha 40 kali gitu guys ya. Oke, sudah kebeli, tinggal kita pakai. Set. 10 gacha pertama harusnya kita udah bisa dapat ini si 3 glitter ya guys ya. Oke, dapat SSR 7X. Wah, ada apa ini guys? Kita dengan 7X dua kali dapatnya. Oke, dapat yang mirip juga sama 7 ya. Wah, gue kirain tadi kalau misalnya 3 7X itu kocak lah ya. Oke, lumayan juga. Kita dapat 721 juga nih guys. Jadi, hitungannya kita dapat 3 Ultra 7 sih ini ya. Cuma kalau Ultra 721 nya ini cuma hero shot, dapatnya 7 doang guys ya. Oke, sudah bisa diklaim guys ya. Kita klaim dulu si 3 creator-nya shot. Nah, ini salah satu karakter yang worth it juga untuk kalian beli guys ya. Kalau misalnya kalian main di gacha-gacha ini, kalau misalnya kemarin rajin main ya, kalau nggak kendala di jaringan ya, karena kan baru balik Indo sekarang, VPN selesai masalahnya ya. Sekarang ganti masalah jaringan. Tapi untuk beberapa waktu ini jaringannya udah mulai agak membaik guys ya. Udah ada perbaikan. Jadi ya bisa lah kita konten-konten kayak biasa lagi gitu ya. Cuma ya diusahakan lah guys ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita ngegacha terus gitu ya, pakai gratisan sih udah kealok sebenarnya guys ya. Oke, nice. Itu guys ya, kalau misalnya poin ini udah penuh ya, kalian kalau belum mau klaim di pack yang sekarang, kalian bisa klaim juga. Kalian simpen aja, nggak usah diklik yang diambil tadi gitu guys ya. Itu harusnya kalian juga tahu sih ya, kalaupun gua nggak nyampe juga pastinya kalian udah terapin gitu ya. Jadi ya kalau kalian nggak suka sama packnya, tapi kalau udah poin tadi udah penuh itu, nggak usah kalian apa-apain, nggak apa-apa guys ya. Dibiarin aja dulu di situ ya. Oke, gacha kedua kita dapat ini ya, Titus, kemudian ini ya, Hydra ya, sama Ultraman Max. Oke, 10 kali terakhir. So, apa kita gacha lagi 20 kali lagi guys ya, buat ngambil si 3 nya biar dapat 2 gitu kan. Naikin ke bintang 1 bakal lebih kuat harusnya ya. Oke lah, karena kita masih punya 18.000 guys ya, kita akan beli 20 kali lagi guys ya. Oke, 5.000 berarti sisa 12.547. kok gak keluar? Anda mah gak apa-apa juga sih guys ya, ini kita gak bisa banyak diamond ya, karena nanti
dapet 3 juga cuy. Ya multi type ya. Nice sih, gue kebetulan belum punya juga si multi type ya guys ya. Jadi kalau misalnya ini dapet multi type tadi, kita udah tuker sama yang glitter, otomatis UR Ultraman 3 kita lengkap ini guys ya. Dark 3 yang belum ada ya, 3 dark ya. Oke, nice. 10 yang terakhir guys ya. Ini balik ke topik tadi ya. Jadi kalau misalnya kita tadi pakai diamond sebenarnya nggak masalah guys ya. Diamond kita habis, tapi kita dapat tukeran tiket yang itu guys ya, buat gacha ini yang HUR gitu kan. Nanti tunggu HUR yang Origia muncul, gaskan kita guys ya. Oke, udah bisa klaim. Kita klaim 3 Kurita. Kurita 3. Ini sih packnya lumayan inilah guys ya, lu memang goda sih sebenarnya. Ada Mebius ini juga, Phoenix Brave ya, sama si Optrinity sih. Kalau kalian suka Optrinity boleh sih guys kalian gacha ya, tapi saran gua sih masih ngambil ini aja guys ya, si Ultraman 3 aja ya. Glitter 3 itu banyak dipakai guys. Oke, kita dapat 16 ini ya, karena kita di urutan pertama, nanti kan di refresh ini guys ya. Oke, coba cek packnya. Pack pertama itu reboot. Bentar, pack kedua 0 sama ini. Oke lah guys ya. Oke. Kita cek ini. Ada hari besar lagi. Oh iya guys ya. Nah, bentar lagi kan gamenya ini bakal nyambut namanya event inilah ya, perayaan hari kemerdekaan negara China gitu ya. Itu mulainya tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober. Nah, sekarang itu udah ada event. Jadi eventnya ini bakal berlangsung dari tanggal record hari ini ya, tanggal 9 itu 26 ya, 26 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi ini manfaatkan baik-baik guys ya, kalian bisa kumpulin item-item ini, nanti kalian tukerin sama ya inilah ya, untuk pack tuker kartu ataupun yang sayap-sayap ini itu juga lumayan guys ya. Ataupun kalau kalian gak suka, kalian bisa tuker sama para hero ini cantik di game ini guys ya. Oke lah, kita cek dulu karakternya guys ya, nanti kita bakal nge-review itu si tiganya guys ya. Coba cek dulu, ini sky type kita udah punya guys ya, sky type ini juga sering dipakai ya. Oke, ini dia guys ya, Ultraman 3 glitter. Oke, kemudian kita dapat ini yang multi type ya, kebetulan kita belum punya, hoki sekali guys ya bisa dapat dari situ. Jarang-jarang sih ngedrop ini guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu guys untuk video gameplay kali ini. Semoga video bisa menghibur kalian semua ya. Dan kalau kalian gacha terus dapat karakter bagus juga, boleh banget kalian sharing pengalaman kalian di bagian komentar begitu guys ya. Oke, sebelum kita mengakhiri videonya guys ya, kita cek dulu ke bagian tiket sini ya. Oke, jadi kita tadi dapat berapa ya? Itu kita dari 60-an kalau nggak salah tiketnya. Lupa lagi ngecek tadi tiketnya ada berapa. Tapi di sini kita udah dapat 108 tiket ya. Jadi nanti kita tinggal kumpulin 12 tiket lagi gitu ya, dalam 2 minggu kekumpul ya, tiap hari login gitu kan ya. Nanti udah 120 pas yang apa tuh namanya bannernya si ini ya, Porygia, kita bakal gacha lagi di HUR guys ya. Semoga aja sih bukan dapat Noah, gue pengen sih dapat Porygia gitu ya. Oke lah guys ya. Oke, sampai di sini aja guys untuk videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, salam gamers. Adieu.